Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam hebat, salam rumah belajar. Apa kabar sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Varianti, sahabat rumah belajar peserta pembatik level 4 dari Provinsi Jambi. Sebagai seorang sahabat rumah belajar, salah satu tugas yang diberikan kepada kita adalah mensosialisasikan rumah belajar kepada seluruh rekan-rekan guru, pendidik, peserta didik, dan masyarakat umum yang ada di sekitar kita. Ingin tahu kegiatan saya selengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, langkah pertama yang kami lakukan adalah memohon izin kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tebu. Setelah mengantongi surat izin untuk melakukan kegiatan, langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah mengatur jadwal untuk kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah sasaran. Ada 3 orang guru yang menjadi sahabat rumah belajar dari Kabupaten Tebu. Untuk itu, kami harus melakukan pembagian wilayah kerja dan mengatur jadwal untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara kolaborasi. Sekolah pertama yang saya kunjungi dalam kegiatan sosialisasi mandiri adalah SMP Negeri 24 Kabupaten Tebu. Di SMP Negeri 22 Kabupaten Tebu, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan cara kolaborasi sesama SRB. Sahabat rumah belajar, hari ini saya sedang berada di SMA Negeri 16 Kabupaten Tebu dalam rangka kegiatan sosialisasi pemanfaatan rumah belajar untuk pembelajaran di masa pandemi. Yuk, ikuti kegiatan saya hari ini. Kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 16 Tebu turut dihadiri oleh Bapak Pengawas Binaan SMA Kabupaten Tebu. Sekolah berikutnya yang saya kunjungi adalah SMP Negeri 5 Kabupaten Tebu. Di sini saya berjumpa dengan guru-guru dari 5 sekolah berbeda di wilayah Kecamatan Tebu Tengah dan Tebu Ilir. Dari semua sekolah yang sudah saya kunjungi, rasanya sekolah ke-6 inilah yang paling berkesan untuk saya. Hal ini karena jauhnya lokasi dan buruknya akses untuk menuju ke sekolah. Bahkan, saya sampai terjatuh dari motor. Namun, semua rasa lelah itu hilang melihat semangat guru-guru yang ada di sini. Keesokan harinya, saya mengunjungi SMP Negeri 29 Kabupaten Tebu untuk bertemu dengan guru-guru dari 4 sekolah di Kecamatan Tengah Ilir. Hari berikutnya, sahabat rumah belajar kembali berkolaborasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi dengan guru-guru hebat di SMA Negeri 11 Tebu. Sosialisasi secara tatap muka diakhiri dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di SMA Negeri 10 Tebu. Thank you.
sosialisasi dengan tatap muka, kami juga melakukan sosialisasi tatap maya menggunakan konferensi video melalui kolaborasi dengan sesama sahabat rumah belajar dari Provinsi Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Melalui kegiatan sosialisasi ini, sebanyak 205 orang dari 21 sekolah berhasil kami bagikan informasi tentang rumah belajar. Dengan rumah belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Akhirnya, Merdeka Belajarnya, Rumah Belajar Portalnya, Maju Indonesia.